Pimpinan DPR khususkan para anggota yang hadir pada rapat paripurna hari ini, teman-teman pers yang sempat hadir, izinkan saya membacakan daripada laporan hasil rekomendasi perintah agen yang telah dibentuk berdasarkan tentang pembentukan panitia khusus pembahas hak angket DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini ada 20 anggota dari semua fraksi yang ada di DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ketua dan anggota yang saya hormati, laporan ini berjumlah setelah dan tervisi berapa kali? Berjumlah dalam 46 halaman. Di setiap bukti pendukung ada berita dan pemeriksaan, ada bukti-bukti otentik daripada hasil sidang penelitiannya, dan ada strip-strip yang selama ini dibetakan oleh media massa.